نجتمع للاحتفال بالأيتام في هذا المعهد المبارك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan kita berkumpul pada pagi ini untuk kita meraikan anak-anak yatim. Nah, ini kita mengikut sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim dan dia dijaga elok. Ha, dijaga elok. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang mana di dalamnya ada anak yatim akan tetapi dia tidak dihiraukan. Fal biyut allati yuhsanu fiha ila al-aitam wa yu'amilu ash-shakhs al-yatim kama yu'amilu waladahu يعتبر هذا البيوت بيت شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه وبيته من أهل الخير. Jadi rumah yang mana di dalamnya ada anak yatim, yang mana tuan rumahnya meraikan anak yatim tersebut, melayan anak yatim tersebut dengan baik seperti anaknya sendiri, maka sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersaksi bahawa tuan rumah tersebut adalah di kalangan orang yang baik. وجعل عليه افضل الصلاه والسلام البيت الذي يساء فيه الى اليتيم ولا يحترم ولا يكرم بيت شر وبيت سوء. Dan Nabi SAW menyebut bahawa rumah yang mana ada di dalamnya anak yatim, maka tetapi anak yatim itu tidak dilayan, tidak diraikan, bahkan dibiarkan begitu saja, maka rumah itu ataupun rumah itu adalah rumah yang buruk dan tuan rumah itu adalah tuan rumah yang buruk. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كفالة اليتيم سبب في دخول المسلم والمسلمة إلى الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والإبهام. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut mengisyaratkan bahawa orang yang melayan ataupun menjamin ataupun menginfak ke atas anak yatim ini, maka dia diberi berita gembira dapat masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengkafal menjadi kafir kepada orang yatim, kepada anak yatim ini, maka dia dengan aku seperti dua jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dua jari yang rapat ini di dalam syurga. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam أن كافل اليتيم من السابقين في دخول الجنة، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: جئت ليحرك حلق الجنة لأدخل الجنة، فوجدت امرأة تريد أن تسبقني إلى دخول الجنة، فسألت عن عملها، فكان عملها كفالة اليتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan orang yang menjadi kafil kepada anak yatim ini adalah antara golongan yang paling awal masuk syurga. Seperti mana Nabi SAW ada menyebut bahawa ketika mana aku hendak masuk ke syurga, maka aku akan mendapati di pintu syurga itu ada seorang wanita yang mana dia ingin mendahului aku dalam masuk syurga. Maka ketika ditanya apakah amalannya, maka amalannya adalah menjadi kafil, menjadi kafil bagi anak yatim. ولعظم اليتيم عند الله سبحانه وتعالى ذكر الله اليتيم والأيتام في القرآن الكريم في أكثر من 26 موضعا. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT ada menyebut kelebihan tentang orang yang mengagungkan, memuliakan, meraihkan anak yatim ini dalam Al-Quran lebih daripada 26 tempat. فمن هذه المواضع قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، إلا تقهر اليتيم لا تجعله يحزن لا تجعله يغضب أدخل عليه السرور والفرح. Di antaranya Allah SWT memerintahkan kalaulah ada di kalangan kita anak yatim, maka janganlah biarkan anak yatim itu bersedih, pastikan dia sentiasa dalam keadaan gembira, sentiasa dilayan. وقال الله سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
في هذه الآية الكريمة جعل الله سبحانه وتعالى عتق الرقبة عتق العبد وثواب إطعام اليتيم في درجة واحدة. Di dalam ayat yang baru saja dibaca oleh Syekh tadi itu, di situ Allah SWT menyebut bahawa kelebihan orang yang memerdekakan hamba itu dan kelebihan orang yang memberi makan kepada anak yatim itu pada darjat yang sama, sama darjat. Wa ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala al-yatim min al-aqsam alladhina tuwazza' ilayhim al-ghanima lana asnaf al-khamsa al-yatama wal-masakin يعطون نصيبا من الغنيمة وهو الخمس وكذلك من البيع الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال. Dan juga Allah SWT menjadikan di dalam syariah antara golongan yang boleh mendapat harta ghanimah, harta rampasan peserta perang, salah satunya adalah golongan anak yatim. Dan juga harta rampasan daripada orang kafir juga antara golongan yang boleh dapat adalah anak yatim. Ini kelebihan yang Allah SWT jadikan. وإكراما للأيتام حتى لا يتم احتقارهم جعل الله صلى الله جعل الله سبحانه وتعالى سيد العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين جعله الله سبحانه وتعالى يتيما فقد مات صلى الله فقد مات والده وهو لا زال حملا في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. Dan Allah SWT menjadikan satu perkara untuk menggembirakan anak yatim, iaitu Allah SWT menjadikan bagi dia Nabi, kekasih Allah SWT, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yatim. Yang mana bagi dia Nabi SAW, wafat ayah dia bagi dia ketika mana bagi dia Nabi masih di dalam perut. Thumma matat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrih sallallahu alaihi wasallam fadajjat al-malaikatu fi as-sama' بالبكاء حزنا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رب حبيبك ومصطفاك أمت والده وهو حمل وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فمن لرعايته وكفالته فقال الله سبحانه وتعالى دعوا حبيبي ومصطفاي فإنني أتولى تربيته والاهتمام به. Dan baginda Nabi SAW meninggal akan umur ibunya baginda Nabi SAW ketika mana umur baginda Nabi 6 tahun. Dan ketika meninggalnya wafatnya ibu baginda Nabi SAW menangis malaikat-malaikat di langit mengatakan wahai ya Allah sungguhnya kekasihmu baginda Muhammad SAW wafat ayahnya ketika mana ia di dalam perut dan wafat ibunya ketika mana dia berumur 6 tahun. Siapakah yang akan menjaga dia? Siapakah yang akan aku tanggungjawab untuk menjaga dia? Maka Allah SWT menjawab, sesungguhnya aku menggelarnya Mustafa dan aku mengambil tanggungjawab untuk menjaga. Qala ulama tasawuf ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala yatiman hatta yata'awwad rabbi rabbi wa la yata'awwad kalimat abi abi. Ulama tasawuf mengatakan bahawa Allah SWT menjadikan baginda Nabi SAW sebagai seorang yatim supaya baginda Nabi SAW membiasakan di mulutnya berdoa Rabbi Rabbi, sentiasa memanggil menyeru Rabbi Rabbi dan tidak memanggil wahai ayahku ataupun wahai ibu. Wa syaka ba'dun nasi lan nabi ila ba'dus salihin qasawat qalbih wa annahu yajidu fi qalbihi qasawa فقال له امسح على رأس اليتيم يبعد الله القساوة من قلبك. Sebahagian daripada orang mengadu kepada orang soleh tentang kerasnya hati. Tentang kerasnya hati, apakah ubat untuk kekerasan hati? Maka orang soleh tersebut menjawab bahawa banyaklah sapu kepada anak yatim, maka amalan menyapu kepada anak yatim ini akan melembutkan hati. Wa yaqulu ulama al-hadith al-mashu ala ra'as al-tifl إذا كان ليس يتيما نمسح على رأسه من الأمام إلى الخلف وإذا كان يتيما نمسح بالعكس من الخلف أمام كأنه إشارة إلى تقدمه وتجاوزه المشاكل والمحن في هذه الحياة. Dan ulama hadis mengatakan cara untuk menyapu rambut ini kalaulah dia bukan untuk budak kecil, kalaulah bukan yatim maka sapu daripada depan ke belakang dan kalau dia adalah anak yatim maka sapu daripada belakang ke depan. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مسح على رأس اليتيم أعطاه الله سبحانه وتعالى ب
بكل شعرة حسنة وفي رواية على كل شعرة عشر حسنات. Dan daripada baginda Nabi SAW ada menyebut antara kelebihan menyapu kepada anak yatim ini, Allah SWT akan bagi setiap helai rambut itu satu hasanah. Dan ada beberapa yang mengatakan setiap helai rambut itu mendapat 10 hasanah. Qala ulama at-tashrih alladhina ya'rifuna jism al-insan wa ma yata'allaqu bih yaquluna asgharu ra'sin alladhi syakhs rasuhu saghir yaquluna fihi min asy-sya'r aqallu syai' 81,000 شعرة إذا مسحت عليه مرة واحدة وقلنا يعطيك الله على كل شعرة حسنة 81,000 حسنة وإذا مسحت مرة ثانية 81,000 وإذا كان على كل شعرة 10 حسنات فتضرب بعد ذلك 10 في 81,000 ملايين من الحسنات تجدها بعمل بسيط جدا. Dan ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa orang yang mana rambut dia kecil atau kepala dia kecil, rambut dia paling kurang ada rambut 180,000 helai rambut. Maka dengan kita menyapu kepala anak yatim ini, walaupun contohnya kepala yang paling kecil, maka kita akan dapat paling kurang 180,000 hasanah. Dan kalau mengikut pendapat yang mana satu helai rambut didapat 10 hasanah, maka 180,000 hasanah itu didarab 10 kali ganda. Jadi dengan amalan yang begitu mudah, begitu ringkas ini, kita mendapat begitu banyak pahala, begitu banyak hasanah. Wa ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala asy-syakhs alladhi la yahtam bil yatim, ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala yukadzibu bidinillah Subhanahu wa ta'ala wa ka'annahu la yu'minu billah. كما قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أي من ترك اليتيم مع قدرة على مساعدته كأنه لا يؤمن بالدين ولا يؤمن بلقاء الله ولا باليوم الآخر. Dan Allah SWT menjadikan orang yang mana tidak mengambil berat tentang anak yatim. Dia mampu untuk bantu anak yatim tapi dia tidak ingin bantu anak yatim. Dia tidak ingin untuk mengambil berat tentang anak yatim. Maka Allah SWT dalam Al-Quran menyebut mereka ini seperti mendustakan agama. Dalam ayat yang saya baru baca tadi, orang yang mendustakan agama ini seperti orang yang mana mengabaikan anak yatim. Wal yatim huwa man faqada walidahu. من فقد والده قبل البلوغ يسمى يتيم، اما اذا بلغ الانسان ينتهي اليتم ربما يصير بعد ذلك مسكين او فقير كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام اي بعد البلوغ لا يسمى يتيم. Dan orang yang yatim itu adalah budak ataupun anak yang mana dia kehilangan ayahnya ketika mana sebelum dia balik. Adapun selepas balik maka dia tidak telah tidak dipanggil yatim. Cuma mungkin jadi fakir ataupun miskin. Seperti mana sabda Nabi SAW. Walakin al-an fi hadha zaman kam adad al-aitam? Tetapi saya tanya sekarang ni pada zaman sekarang ni berapa ramai anak-anak yatim? Al-kathir min al-biyut wal-usar al-abu mawjud wal-ummu mawjud wal-jadda mawjudah والجد موجود ولكن الأولاد أيتام. Saya beritahu banyak di antara rumah-rumah yang mana di dalam rumah tersebut ayah ada, ibu ada, datuk ada, nenek ada, ada tetapi anak-anak yang ada dalam tu tetap dikira dikira yatim. Qala al-ulama laysa al-yatim man mata walidu faqat al-yatim man takhalla anhu walidu wa takhallat anhu ummu abuhu mashghul wa ummuhu mashghula يعيش بعد ذلك يتيم يفقد رحمة الأب ويفقد حنان الأم ثم إذا صار الابن بالغا وصار كبيرا يشتكي الأب والأم عقوق الوالدين لا يحترمني لا يهتم بأبي أنت تركته يتيم وهو صغير ثم تطالب ببره وهو كبير. Jadi ulama mengatakan bahawa berapa ramai di kalangan rumah yang mana ada ibu ayah tetapi anaknya dikira yatim kerana mak ayahnya sibuk dengan kerja, tidak mengambil berat tentang anaknya sehingga anaknya lebih kurang dikira macam anak yatim. Dan bila anak-anak ini yang mana tidak diambil berat oleh mak ayahnya bila telah besar, telah baligh, maka mak ayahnya akan mengadu mereka ini anak durhaka.
Bagaimana mereka tidak derhaka sedangkan pada waktu mereka kecil, ibu ayah tidak mengambil berat tentang anak-anak. Ibu ayah sibuk dengan bekerja sehingga tidak mengambil berat tentang tarbiyah anak dan memberi kasih sayang dan sepatutnya. Qala Dr. Umar Abdul Kafi yahki an waqi' al-gharb alladhi intaqal al-an ila biladina. صرنا نتشبه بهم في كل شيء. في بلاد الغرب طفل صغير يقول لأبيه: يا أبي أريد أجلس معك ساعة تتحدث معي، أتحدث معك، أعرف أنك أبي، أعرف الأبوة. يا ولدي أنا مشغول، عندي تجارة، عندي عمل، لا أستطيع أجلس معك. سأل الإبن والده: يا أبي في الساعة الواحدة كم تستفيد من المال؟ قال 15 دولار. فصار الابن بدل أن يأكل الفلوس في المدرسة وهو يدرس صار يجمع هذه الفلوس حتى صارت معه 15 دولار. فذهب إلى أبيه وقال: اليوم أترك من العمل ساعة، أجرة الساعة 15 دولار أنا سأعطيك حتى تجلس معي ربع ساعة. قال: إلى هذه الدرجة وصل إهمالهم لأولادهم ولبناتهم. لا يعرف الابن من والده ولا تعرف البنت من أبوها. ابتعدوا جدا عن التربية ونحن تقريبا قريب سنصل إلى هذه الدرجة. ربما الأولاد يريدون يشترون منا بعض الوقت لأن صار الذي يقوم بتربية الولد الخدامة، تقوم بتربيته، تقوم بتعليمه، تقوم بذلك. بعد ذلك إذا أشارت إليه أمه لا يأتي، أشارت إليه الخدامة يذهب إليها، يعتقدها أنها أمه. Saya menceritakan, diceritakan oleh Dr. Umar Al-Kafi bahawa keadaan di negara barat sana, keadaan mereka mentadbiah anak mereka tidak meninggalkan keadaan anak mereka yang mana begitu teruknya sehingga sekarang ini hampir sampai ataupun sudah pun sampai ke negara kita, ke kawasan Asia kita, ke negara Islam kita. Yang mana bagaimana keadaan mereka? Doktor itu menceritakan bahawa seorang anak kecil inginkan masa dengan ayahnya sehingga dia minta waktu ayahnya, wahai ayahku, adakah kamu boleh bagi masa satu jam sehari untuk kita bersembang supaya aku dapat mengenal kamu sebagai ayahku, supaya kamu dapat mengenal aku sebagai anakmu. Maka ayahnya cakap tidak ada masa, aku sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan kerja dan sebagainya sehingga aku tidak ada masa. Maka anak kecil ini bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, daripada dalam waktu satu jam berapa banyak keuntungan yang kamu boleh dapati daripada perniagaan kamu? Maka ayah dia cakap lebih kurang $15. Maka pada hari seterusnya anaknya itu daripada duit belanja yang dapat untuk pergi ke sekolah, duit belanja yang dapat untuk dimakan ke sekolah, dia simpan. Duit tersebut dia simpan sehingga cukup $15. Maka dia pergi kepada ayahnya, dia cakap, wahai ayahku, okey baik, hari ini aku nak minta masa kepada kamu 15 minit saja. Aku akan bayar nilai keuntungan satu jam $15, kamu bagi masa 15 minit untuk kita nak bersembang. Begitu sampai tahap begitu, keadaan di sana yang mana anak tidak mendapatkan sayang daripada ayah dan ayah tidak pedulikan anak. Sehingga kan mak ayah tidak memberi masa untuk mentadbir mendidik anak, menjaga anak, maka anak itu dibiarkan bersama penjaga. Dan kadang-kadang penjaga itu lebih dianggap sebagai ibu daripada ibunya sendiri. Mungkin penjaga panggil anak tu akan datang, ibu panggil, ibu anak tu datang. Jadi inilah keadaan di sana yang mana mungkin akan sampai sini dan sebagainya telah pun sampai ke negara kita. Wa kafalat al-yatim al-haqiqiyya an al-mujtama' yaj'al al-yatim la yash'ur bifaqd al-ab wa la yash'ur bifaqd al-um. يكون المجتمع له يقوم مقام الأب ويقوم مقام الأم. Dan cara meraihkan anak yatim yang sebenarnya adalah kita semua bersama-sama untuk meraihkan anak yatim, melayan mereka supaya mereka, anak-anak yatim ini, tidak merasa ketiadaan ibu bapa tersebut, tidak merasa ketiadaan bapa dalam hidup mereka. Maka tanggungjawab itu adalah kita semua perlu ambil. وإذا استطعنا أن نعمل ما عمله السلف الصالح قديما كان في حضرموت قديما وفي أكثر مناطق اليمن ومناطق الحجاز موجود أوقاف على الأيتام، وقف نشتري أرض، نبني عمارات، نبني فندق، نجمع تبرعات من الناس ونبني هذه، نوقفها على الأيتام وننفق على كل يتيم من هذه الأوقاف إلى أن يبلغ. Jadi macam itu, kalau kita dah mampu dapat buat seperti mana yang dilakukan oleh di negara Arab, keadaan di negara Arab dahulu,
ini di Hadramaut, di Sijaz dan sebagainya, mereka dahulu mereka menghimpunkan duit dan membeli harta yang diwakafkan kepada yatim. Contoh beli rumah, maka rumah itu disewakan, membeli kedai, kedai itu disewakan ataupun perniagaan, yang mana hasilnya tadi akan digunakan untuk menghimpun kepada yatim dan pembelajaran kepada anak yatim sehingga anak yatim itu balik. Wa fil akhir nashur al-Haj Mustafa wa man sa'adahu fi hadha al-tartib wa qiyamihi ala hadha al-amal as-salih fi kifalة al-aytam wa man sunna sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa nadlub min anfusina wa min al-hadirin man istata'a an yatashabbaha bih wa ya'mal ha'amal hadha al-amal as-salih an yaf'al dhalik wa yuqaddim li nafsi hasanat قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة فإن الدنيا مزرعة الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو dan kita berterima kasih bersyukur kepada Tuan Guru Ustaz Mustafa kerana mengadakan majlis ini supaya kita dapat meraihkan menghidupkan sunnah Nabi SAW, yang mana amalan ini kita akan mendapat ganjarannya di akhirat kelak. Jadi semoga apa yang kita buat ini semua dapat dibalas oleh Allah SWT. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terjemahan. Wa'alaikumsalam.